Masuki icip-icip kopinya. Nah, mungkin kamu tuh di lagi. Mungkin kalian Bray tadi sudah nonton sinematika sedikit-sedikit. Seperti biasa Bray itu suka menampilkan yang keindahan, ya kan? Sinematik-sinematik sedikit. Karena kita tadi juga sudah cukup lelah untuk mengambil gambar, terus itu tadi juga sih foto-foto, dan akhirnya aku bisa menghajar kopi-kopi yang udah ada di depan mata ini. Ini produknya dari Story Kopi. Kebetulan yang hari ini aku pesan yang Irish Kopi. Terus itu di sini ada juga yang hot mochaccino dan strawberry yakult. Ini yang paling the best bilangnya, ya kan? Bilangnya. Tapi apakah masuk dengan lidahnya Mas Bray? Kita buktikan sebentar. Oke Bray. Nah, kita akan coba yang pertama dulu. Ini yang Irish. Layernya cakep banget. Perpaduannya ada gradasinya coklat dan putih. Ini sudah siap santap ini. Terus itu dia uniknya ini, kemasan itu ada tulisan-tulisan. Mungkin karena story kopi itu kali ya. Terus itu di sini ada tulisan. Ini aku bacain. Tulis cerita aroma kopimu hari ini untuk dikenang esok. Siap. Boleh lah. Nih, dia kalau depan itu brandnya, belakang itu ada brand dan itu tulisannya. Asik. Dari segi kemasannya oke banget. Terus itu dari layer-layernya oke banget. Apakah seoke dengan rasanya? Kita ini dibuat dengan hati nih sama baristanya nih. Ya, langsung ya. Ini biasanya kalau minum kopi itu diin dulu. Di shake. Ya, di shaker. Jangan vulgar dong. Di shaker. Oke. Sudah menjadi satu. Saatnya kita tusuk, nikmatin. Sikat Bray. Ini aku dapat rasa tapi lebih banyak kopinya. Harusnya nggak begitu, tapi dia bisa balance gitu, rasanya bisa balance. Sekali lagi ya, kalau aku tuh Bray tidak terlalu pecinta kopi banget yang peminum harus kopi, tapi di sini sekali lagi ini perpaduan yang pas. Lagi-lagi aku menemukan tidak salah pilih lagi tim. Aku di belakang ini menentukan di mana yang kita harus review. Dan di sini aku tidak ada masalah lagi dong untuk masalah rasa, perpaduan kopi dan campuran Irishnya tadi itu tidak ada masalah. Pas, klop, langsung meluncur dia. Ini enak. Padahal tadi aku juga belum terlalu banyak makan. Tapi lambung aku nggak terlalu langsung gimana gitu. Biasanya kan kalau aku nggak makan langsung ikat gitu kan, tapi di sini enggak. Enak. Untuk Irishnya
good, enak dan pas. Lanjut lagi ke hot mochaccino. Dari tampilan gambarnya, tadi mungkin kamu sudah lihat tampilan gambarnya oke banget. Dan ini tadi sudah kita diamkan sekitar berapa menit, setengah jaman, kurang lebih setengah jaman. Gambarnya juga masih oke. Biasanya kan kalau orang tuh pesan latte, aku gambarnya biasanya gitu ya. Terus itu sayang diminum, rasanya belum tentu. Biasanya kayak gitu tuh. Kalau tadi kalian mau minta pembahasan gambarnya, tadi sudah diambil gambar sama kameramennya si Bright. Oke, gambarnya tinggal rasanya bagaimana. Ini kebetulan yang mochaccino. Biasanya kan cappuccino, ini yang mochaccino. Bismillah. Sayang dianjurin, tapi harus dianjurin nih. Minum ya. Sikat Bright. Enak Brian, jago nih. Produknya bagus banget, kopinya Story Kopi, mantap. Kemasan packagingnya oke, dan terutama semua itu dipegang oleh barista. Wah, hebat nih barista. Tapi memang enak, harus diakuin loh. Kalau si Brian itu nggak bisa bohong. Kalau enak ya udah enak, kalau ada yang kurang ya yang kurang. Kalau yang di sini tadi kebanyakan kopi menurut saya, tapi itu masih bisa saya terima. Dan di sini itu soft banget mochaccino hotnya dan seger-seger dulu. Kita hilangkan dulu kopi-kopiannya sebentar, karena di sini juga ada non kopinya. Ini yang strawberry Yakult. Nah, gimana? Seperti biasa kita shuffle. Kalau bahasa lain terlalu vulgar, jadi kita shuffle aja. Coba kita mix. Nah, sudah tercampur. Sikat lagi, Bray. Bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya, segar banget, nendang banget. Ini pas banget strawberry. Ternyata strawberry ketemu sama Yakultnya segar banget, mantap banget. Semua ngeblend, campur aduk di mulut aku. Aku coba mencari kesalahannya. Tampaknya tidak ada kesalahan di non kopinya. Pas. Takaran pas, tidak terlalu kecut. Biasanya kan kecut itu strawberry udah kecut, ketemu Yakult kecut. Ternyata tidak. Dan ini enak, manis. Aku suka banget sama strawberry Yakultnya. Oh ya, dan untuk harga, ntar aku harus ini dulu nih. Contekan dulu. Untuk harganya, Iris kopinya tadi ini sekitar Rp18.000. Iris kopi. Terus itu mochaccino hot yang latte ini yang kalian suka gambar-gambar, ini Rp15.000. Dan stroberinya ini sekitar Rp18.000. Dan kalau mendapatkan minuman seenak ini sih gak ada masalah. Oke. Dan tempatnya ini nih, kalau kalian belum tahu tempatnya, ada di Jalan Sungai Ampal, tepatnya di depan Soto Banjar Paman Arsyad itu, atau di depannya ada TK siapa tuh, ada TK gede pas di depan itu. Ada tulisan Story Kopi, ada plangnya itu gede. Dan kita udahin dulu di sesi minum icip-icip Bright. Aku mau coba ke part 2 nya yang bagian makanan, karena dia punya makanan yang enak dan unik.
Oke, itu aja, Bray. Sampai di sini dulu. Bye.